Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya S, Nah, guys, di kesempatan kali ini saya akan unboxing dan review dua pieces kecubung terbaru. Eh, bukan kecubung, sih ya. Ardan terbaru. Jadi Ardan itu memang masih produk kecubung. Ini motifnya jaguar keren banget. Baru launching banget bulan minggu ini sih kalau nggak salah ya. Beneran ini terbaru. Nah, tipe apakah itu? Penampakannya seperti apa? Simak videonya sampai selesai tanpa di skip. Dan barangkali kalian baru mampir ke channel saya, kebetulan belum subscribe. Silahkan tekan tombol subscribe dulu, like, dan juga share. Nah, saya langsung perlihatkan ke kalian ya, karena ini memang grade-nya itu God. Nah, kayak gini untuk kemasannya. Tuh guys ya, ini untuk kemasannya kayak gini. Dan ini untuk dus sarung beserta isinya. Ini adalah Ardan tipe Jaguar terbaru 2023. Tuh guys, ini packagingnya keren banget sih, mewah. Padahal ini harganya murah loh guys, cuman di kisaran harga 300 ribuan saja. Kalian sudah bisa mendapatkan sarung dengan packaging sekeren ini. Apakah packagingnya sekeren motifnya? Simak saja videonya sampai selesai tanpa di skip. Ya, ini grade -nya itu gold. Jadi grade code itu kemasannya ada paper bag seperti yang saya perlihatkan ke kalian. Jadi seperti ini guys ya. Tuh, jadi kalau kalian belanja sarung Ardan, yang kalian dapatkan kemasannya pasti seperti ini. Nah, kita lanjut keluarkan saja untuk isinya ya. Jadi isinya tuh dikeluarkan. Nah, cara mengeluarkannya kayak gini. Kayak gimana aja sih terserah kalian ya kalau kalian beli. Nah, untuk cara membukanya ini keren banget. Nah, kalian tinggal tarik saja kayak gini. Tuh, guys. Jadi ini untuk bagian atasnya ditarik dan bagian bawahnya dipegang erat-erat. Sekuat mungkin dipegang karena kalau tidak dipegang ini tidak akan keluar kayak gitu ya. Ini cukup solid sih untuk boxnya ya ataupun dusnya. Tuh, guys, keren banget. Keren-keren sih kalau kemasan Ardan biasanya ya ke Ardan dan ke Cubung kemasannya itu unik-unik loh. Nah, apakah ini bisa ditarik? Ini yang bagian atasnya enggak loh guys. Jadi kayaknya udah pakai lem kayak gitu. Jadi jangan ditarik paksa ya. Nah, kita lanjut keluarkan dari eh, dari dusnya untuk biar terlihat jelas aja untuk detail motif dan juga kombinasi warna berikut tipenya. Nah, ini tipenya itu adalah eh, ke Cubung bukan kecubung Ardan Sjl guys. Nah, kayak gini, songket jaguar luxuri. Nah, untuk kepanjangannya, ya, ini adalah Ardan tipe SJL. Jadi, SJL itu songket jaguar luxuri. be serem banget sih untuk namanya, kayaknya motifnya beneran-bener bener mewah deh, guys. Kayak gitu ya. Nah, kita lanjut buka saja dari kemasan plastiknya, kayak gini, guys. Ketika dibuka, nah karena ini gradenya itu gold tuh jadi ada tulisan maksudnya di plastik pembungkus yang bening ini ada tulisan merek sarungnya yaitu Ardan dengan warna senada sesuai dengan gradenya kayak gini ya nah, ini untuk sarungnya sekali lagi saya perlihatkan ke kalian nah kita lanjut buka untuk lipatan pertamanya kayak gini ya tuh kayak gini ya lipatan pertamanya lanjut buka lagi Hmm. Serius, ini ganteng banget, gagah banget sih untuk motifnya ya. Tuh guys, gagah banget. Ini kayaknya itu memang setron rayon lah ya, kayak gini. Tuh. Ya. Nah, kita lanjut buka lebar lagi, selebar-lebarnya, biar terlihat jelas untuk detail motif dan juga kombinasi warna yang ada di Kecubung, yang ada di Ardan terbaru ini ya. Kayak nah, gini guys untuk penampakan lebarnya. serius ini gagah banget sih untuk motifnya. Tuh ya. Serius ini gagah banget. Worth it banget buat kalian beli di harga 300 ribuan. Untuk kainnya rayon ya. Jadi rayon itu kalau kalian di rumah pernah punya Atlas Supreme. Yang serian S980 atau yang 970 lah kayak gitu ya nah kurang lebih seperti itu untuk uh, kainnya ataupun untuk benangnya ataupun untuk tekstur benangnya lah ya kayak gitu. Cuman bedanya memang kalau di Atlas itu kan memang uh, produk BHS sedangkan kalau di Ardan ini produknya kecubung. Intinya ini adalah pesaing Atlas Supreme S980 guys. Jadi kalian lebih pilih ataupun lebih suka motif-motif dan uh, kualitas dari Ardan atau ku lebih suka kualitas dari Atlas? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Ini adalah Ardan terbaru dan harganya di kisaran angka 300 ribuan saja loh guys ya. Ini ada dua pieces kembar sih jadi yang satunya, yang satunya lagi tidak saya buka. Karena memang persis seperti plek kayak gini. Nah mungkin cukup sekian guys review Ardan tipe SJL dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.